Lamaan lu, Mimi. Apa benda ni? Tanah. Mimi, kalau hari-hari macam ni kan. Letihlah sial. Mimi, apa benda kan, Nat? Oh, semalam aku minta usau lah. Semalam aku harus usau lah. Tau cipah ya. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak try makan natto. Korang pernah tengok tak video yang viral dekat TikTok tu? Semua orang sebenarnya natto ni dah lama tau. Dan aku memang dah tahu lama lah sebab dulu pernah viral. Tapi bukan YouTuber pula. Bukan TikTokers Malaysia lah try. So sekarang ni ramai TikTokers Malaysia dah... Kenapa muka aku cakap kena tumbuk ni? Ramai TikToker Malaysia dah try. YouTuber pun dah try natto ni. So macam apa salahnya kalau kita try? Okay, so kalau korang siapa-siapa yang tak tahu natto, kita tengok sama-sama. Natto ni apa benda lah, okay? So tak payah pening-pening kepala kau nak tahu natto ni apa benda. Natto ni adalah makanan Jepun. Aku pun macam curious, apakah perasaannya bila makan natto? Orang kata macam makan stokin. Ada aku cacat sikit ya. Sengit sikit. Okay gang. So kita nak tengok video yang viral pasal orang makan natto ni kan. Jom kita tengok. Natto. Kita skincare dulu sebelum tu. Okay, dia buka, dia buka. Dia dah ready dengan dia punya sos. Ini sos dia. Bau basi. Bau basi. Dia macam bau kopi. Serius ah. Plus basi. Okay. Mana ni? Weh, aku tak try lagi. Aku dah buat muka eh. Aku takut sebab dia punya tu macam ada lena. Oh, takut. This is how it looks like. Dia ada dua kuah, dua sos kot. And then stir sampai okay. Kacau. Stir sampai texture dia dah macam ni. Memang kita try. Oh my god, serius ah. Buih-buih macam tu kau nak makan. Aku rasa aku kena letak wasiat dah sebelum makan. Pak Kanya Dorosa. Dia dah rasa trying so hard to chew. Tajung. Dia seolah-olah rasa macam kau buat kopi letak susu. Kopi tu basi. Kopi basi. Lepas tu sedak dia tu kau kunyah. Tak sedap. Okey dah cukup. Mimi, adakah kau betul-betul akan cuba? Kau dah beli tapi kau kena lah cuba juga. Nak nangis tapi kena. Tahan. Okey dah cukup drama-drama. Okey. Cuba kita ambil. Mami berbumbungkan angkasa kelabu. Demi kau aku buat video. Kau tunggu sekejap. Pak bumbung, pak bumbung. Tada! Ni natto dia guys. Ha, so kalau korang beli ni aku beli kat Shopee tau. Kalau korang nak aku letak link nanti. And then kalau korang beli korang akan dapat 3 pack macam ni. Okay, this is the moment of truth. Okay, selain daripada kita makan natto, kalau kita tak boleh go, kita akan makan samyang. Aku dah buat dah samyang, aku suka kan. Sebelum korang tanya kan, cakap Mimi halal ke tak? Halal sayang, halal. Ha, lagi halal daripada hubungan percintaan kau dengan boyfriend kau. Couple boleh pula kan? Halal. Dah tahu weh. Nak makan natto. Dia punya bungkusan, packaging dia macam apa? Bukan PVC. Apa nama ni ah? Yang korang kalau bungkus dekat kedai makan kan, nah, bungkus nasi tu, itulah dia. Apa nama benda ala ni? Kabur-kabur ni aku tak tahulah. Aku bodoh sikit nah. Nama je diri tapi bodoh. Ha. Dah tua pun bodoh. Kau tahu weh. Buka lah tu. Wow! Wow, tak buka lagi dah terkeluar bau dia. Wow. Weh, sumpah weh, sumpah. Bau dia tak adalah bau busuk weh, bau stokin. Ha, macam ni rupanya. Zoom sikit. Ni rupa dia geng, nak keluar rambut pula. Alamak, aku terfrozen guys. Okay, so korang kena buka plastik kat sini eh. Frozen. Allah. Kau ni, bagi aku buka kejap. Oh, off. Astaghfirullah, Rabbal Baroya.
Bau dia betul lah weh. Macam kopi basi betul-betul. Sebelum aku nak tunggu dia frozen ni, kita makan samyang dululah. Dia ada bagi dua sos. Betul lah dia cakap ada dua sos. Satu macam kicap ke atau soy sauce. And then ada sos warna kuning. So sekarang kita makan samyang dululah ya. Bismillah. Samyang ni okey lah nak makan. Sedap. Kamu tak makan. Last kali aku makan yang hari tu aku buat video tu. Itulah lah. Sebab aku mengandung, so aku tak boleh makan banyak sangat. Okay? Faham tak? Tak faham kau pergi masuk sekolah ni. Okay. Sambil ni sekejap aku habiskan. Kita nak tengok kita punya natto dulu ya. Okay guys, I'm back. Astaghfirullahaladzim. Kata orang, kita kena kacau-kacau dulu. Kacau-kacau sampai dia berlendir ya. Kau ada ke orang makan natto berasap-asap macam ni? Tak ada. Dunia ni akulah satu dalam sejuta. So, kita kacau dulu. Takut. Okay guys, so ini sos dia. Sos pertama warna kuning. Seperti kahak ya. Tacuk betul ya. Ni cheese ke apa weh? Sos dia yang ni soy sauce tau. Atau kicap ke aku tak tahulah. Lantak dia lah. Nanti aku nak rasa. Aku nak tahu sangat macam mana rasa dia. Okay, kita masukkan dalam natto ni. Masuk kau, masuk. And then kita kacau balik. Kacau sampai dia kacau-kacau. Kacau-kacau. Ini makanan Jepun tau. Kau tak boleh wet-wet. Okay, dosa. Dosa ni makanan. Guys. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Betul lah weh, macam bau kopi basi weh. Serius. Weh, sikit dululah. Risau aku nak makan. Kita makan sampai habis tau. Ini challenge. Kelamaan lu, Meme. Apa benda ni? Tak nak. Meme, kalau hari-hari macam ni kan. Letih lah, sial. Ini apa benda kan, Nan? Oh, semuanya aku tak usah lah. Sama kau kau usah lah. Tau cipah ya. Sedap weh. Berair air mata aku weh. Aku dah letak makan kopi. Sedap weh, sirik. Sedap weh. Cubaan kali kedua. Aku okey. Sedap weh. Sekarang aku dah faham dah perasaan TikToker semua tu. Kenapa dia orang wah. Tak weh. Serius, korang kena rasa benda ni. Tumpah sedap. Aku pernah ke tipu korang? Kau tahu tak rasa macam apa? Sebiji macam yang TikToker tu gambarkan. Kau macam, kau buat air kopi. Dalam kopi tu macam ada biji-biji Bali tau. Kau tahu tak biji-biji Bali tu? Kau biarkan beberapa hari. Kau tunggu kopi kau tu basi and then kau biarkan beberapa hari. Kau keluarkan kopi tu and then inilah hasil dia. Biji Bali dengan kopi basi. Ini dia. Maka terhasil lah natto. Kau tak boleh bazir Mimi. Kau kena makan. Wow. Apakah ini Miska? Punyalah aku kerias kan. Rasa dia macam ni. Macam ni rasanya rupanya. Mari kita cuba lagi. Mari kita cubi. Aku bukan sahaja work tadi. Aku work sebab dia sedap sangat. Sumpah sedap. Sedap weh.
Cumanya aku saran kat korang tak payahlah makan serius. Kau makan samyang. Samyang pun dah buat korang kenyang. Kalau siapa yang nak kan, ada lagi 2 pack ni. Kalau siapa yang nak, aku boleh post kat korang. Korang just bagi tahu je dekat komen yang korang nak. So, itu sahajalah yang aku termampu. Aku bukan tak nak makan. Aku makan. Tapi aku makan berperingkat. Mungkin lama sikit lah. Takkan korang nak tengok kan aku makan seharian benda ni. Aku tak membazir, jangan risau. Aku tak muntah, aku tak membazir. So, aku tak nak lah habiskan dalam kamera sebab lama je. Takkan aku nak tunjuk kat korang, okay? So, itu sahajalah yang aku boleh describe pasal natto ni. Apa-apa pun, korang janganlah try benda-benda yang viral. Makanan-makanan yang viral ni, jangan try. Don't ever try. No, 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 no. Okay guys, so aku rasa itu sahaja untuk video kita hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Jaga diri and always stay safe. Bye!